Assalamualaikum. Hai korang semua. Untuk video kali ni, kita orang rangkumkan jenis road trip kita orang selama 14 hari di negara gajah putih, Thailand. Jenis kita orang bermula dari Kuala Lumpur menuju ke Pak Barapia dengan jarak 600 km, seterusnya ke Koh Lipe mengambil masa lebih kurang 8 jam total perjalanan termasuk naik speedboat ke Koh Lipe. Sebelum masuk ke Thailand, ada beberapa perkara yang perlu disettlekan dulu seperti insurans dan dokumen custom. Kita orang settlekan insurans dan dokumen berkaitan dengan agensi insurans gothai.my melalui online je. Kita orang submit salinan pasport dan geran kereta je. Selebihnya pihak Gothai uruskan termasuk insurans, custom form inbound dan outbound dan juga immigration form TM6. Ada juga yang panggil form TM6 ni white card. Ia adalah form yang sama. Kalau perlukan bantuan kita, boleh call yang WhatsApp, yang Cik WhatsApp. Oh, 019. Nanti apa-apa, insyaAllah kalau apa-apa, kita boleh bantu. Okey, alright. Cakap, Cik cakap kata saya ada voluntary, lepas tu kalau perlukan ada masalah apa, kita. Okey, boleh. Untuk insurans, kita orang ambil full coverage seperti compulsory insurance, CI, voluntary insurance, VI, extension 101 dan juga travel insurance. Aku recommend sangat dengan korang untuk ambil full coverage sebab di Thailand, kalau jadi apa-apa, risiko untuk korang kena pau dengan orang Thai sangat tinggi. Kita orang masuk Thailand melalui border Wang Kelian, Perlis. Jarak Pak Barapia dari border Wang Kelian lebih kurang 70 km, mengambil masa lebih kurang 1 jam 15 minit. Bila dah masuk Thailand ni, kita kena adapt dengan driving style orang sana. Kalau kat kawasan rural, macam kawasan kampung, kita kena hati-hati. Kadang-kadang tu dia orang cross jalan suka hati aje. Kita orang ambil tiket speedboat dengan agensi di Thailand, iaitu Carlisa Travel. Lokasi ofis agensi ni terletak di Langu Satun, tak jauh dari JT Pak Bara. Agensi ini dimiliki oleh Cikgu Jo Satun, orang Malaysia yang menetap di Thailand. Kita orang deal tiket pun melalui WhatsApp je, bayaran hanya dibuat bila sampai di Pak Bara. Aku rekomen korang dengan Carlisa Travel ni. Kalau korang ada plan nak buat aktiviti di area Satun, bolehlah contact Carlisa Travel atau Cikgu Jo Satun sendiri. Harga tiket round trip Pak Bara Koh Lipe ialah 1,400 baht per person. Nama Nava Seafood. Sampai je Pak Bara, kita orang disambut ejen dari tepi jalan je. Ejen ni akan bawa kita orang ke tempat parking kereta. So, kita orang tengah follow tutup ni. Dia akan bawa kita orang pergi tempat parking kereta. So, nanti lepas parking, dia akan bawa kita orang pergi ke JT lah dekat Pak Bara. Okay, kita dah sampai tempat parking kereta. York Car Parking. P-A-K-I-N-G Parking. Settle urusan parking kereta, ejen yang sama bawa kita orang pergi ke JT Pak Bara tanpa seberang charge. 7E di Thailand tak sama macam di Malaysia yang harganya kan. Untuk 7E di Koh Lipe, dia special sikit. Barang-barang yang dijual di 7E Koh Lipe lebih mahal dari 7E mainland. Jadi kalau korang nak lebih jimat, boleh beli cek siap sebelum naik speedboat di Pak Bara. Kat JT ni ada peniaga menjual pelbagai kuih-kuih dan makanan. Nampak macam kuih orang Melayu pun ada. Mirip kuih yang dijual dekat Pekan Rabu Alustar. Yelah, selatan Thailand ni dulu kala adalah sebahagian dari wilayah Kedah. Macam mana Kedah boleh jadi Thailand sekarang ni, korang bolehlah cari bacaan sejarah sikit. Untuk masuk ke JT Pak Bara, kita orang kena bayar 200 dan 20 baht seorang. 200 baht adalah tiket National Marine Park, 20 baht pula fees untuk JT. Ini macam hidden charge lah. So kat sini total yang perlu dibayar termasuk tiket speedboat adalah 1,620 baht. Ringgit Malaysia 220 per person. Korang yang plan nak ke Koh Lipe, bolehlah kira-kira bajet. Kat sini ada kafe, kalau nak minum kopi ke apa, ada kafe sana. Boat kita orang dah sampai. So kena beratur kat sini. Kita orang dah berjaya masuk dalam feri pula, dalam boat. So hari ni tak ramai orang. Untuk ke Koh Lipe, korang perlu naik speedboat selama 1 jam 30 minit. Korang yang ada mabuk laut atau motion sickness, korang prepare lah ubat mabuk laut sama ada beli di farmasi atau jumpa physician korang untuk prescription. Adalah spoil mood korang untuk enjoy travel dan menikmati holiday to the max. Setelah meredah ombak selama 1 jam setengah, finally kita orang sampai di Koh Lipe. Sampai aja terus ada charter menunggu jemput kita orang ke resort. Okay, hello. Thank you. Kita orang bermalam di Mountain Resort Koh Lipe. Lokasi resort ni terletak di hujung Sunrise Beach. Di Koh Lipe sebenarnya tak ada kereta, lori. Mostly travellers jalan kaki juga Koh Lipe. Untuk pengetahuan korang, Koh Lipe ni kecil je pulaunya. Tapi masih memerlukan sikit fitness untuk discover semua tempat. Kalau malas nak menapak, korang sewa je tuk-tuk tiga roda tu. Tengok cantik je lah resort tu. Dengan badan yang keletihan, yelah 8 jam travel dari KL kan. Sampai je resort, kita orang terus check-in.
Sampai je bilik, keletihan kita terus hilang apabila nampak view dari bilik kita orang. Subhanallah, cantik betul. Magnificent, majestic, impressive beauty. Tengok tu, dari sini pun boleh nampak tu. Walaupun hari hujan. Yang kat laut tu ada different colour tu because of coral. Ya. Cantiknya. Thank you Mountain Resort. Payung pun ada, lepas tu ni apa tu beach bag. Ni apa ni? Rope. Ni ada rope dua, ada apa? Slipper. Ada hanger macam biasa. Ke TV. Ini apa? Mosquito. Apa tu? Trapper kan? Toilet pun bersih. Ya, cantik view dia menghadap laut. Waktu malam, tempat yang paling happening kat Koh Lipe adalah Walking Street. By the way, resort kita orang provide free shuttle untuk ke Walking Street. So, kita orang nak ke Walking Street untuk beli dinner. Kita orang plan nak tapau dinner, makan dalam bilik je malam. I am diver in the mountain resort. Take the customer go to the Walking Street. Tonight, really good. Have a nice day. Thank you, Gab. Thank you, Gab. Good. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สปีด talent ขอบคุณครับ thank you พูดไทยไม่ได้ ขอบคุณครับ thank you พูดไทยไม่ได้ cannot speak Thai cannot speak พูดไทยไม่ได้ cannot speak Thailand kat Walking Street ada banyak restoran-restoran. Kedai souvenir, pada korang yang lenguh-lenguh badan kaki, bolehlah try Thai massage. Ada minimarket juga 7E. Misi kita orang nak cari dinner dan semestinya di restoran halal. Jom kita tengok apa pilihan seafood yang ada di Walking Street. Cuci memang kan ada kuah. Ada kuah. Kuah butterball. Ya, butterball. Dalam mencari dinner tu, kita orang nampak peniaga jual kuih kelapa. Yang menarik tu, pakcik kuih kelapa tu menyanyi. Coconut donut, ten bat, coco. Kuih kelapa ni memang sedap. Kalau korang datang Koh Lipe, jangan lupa cuba kuih kelapa pakcik ni. Ya, yeah. Oh dah. Harga makanan quite expensive di Koh Lipe berbanding mainland. Walaupun sikit pricey, ia masih reasonable bagi aku. Korang boleh layan seafood segar, menu masakan Thai yang sememangnya sedap. Holiday kan, apa salahnya kita splurge sikit untuk enjoy the foods. Oh ya, makanan halal senang nak dapat di Koh Lipe, terutamanya di Walking Street. So, bolehlah enjoy the food tanpa was-was semestinya halalan toyiban. About raining. Yeah, it's Pattaya Beach. You see, ada ni lah orang main api. Bilik kita orang include breakfast. Pagi ni kita orang nak breakfast dekat in-house cafe je. Yeah. Thank you. Yeah, welcome. Hello, breakfast. Yang tak bestnya, resort ni diorang tak provide halal food. Itulah resam bila kita travel dekat negara yang minoriti Muslim. Kita kena lebih kreatif untuk makan. So kita orang makan buah-buahan, kacang-kacang dan semestinya kopi je. Amazing view.
Lepas lepak bilik layan majestic view dari balcony, kita orang nak turun lepak pantai pula. Jom tengok cantik ke pantai kat Koh Lipe. Okey. Sampai je kat bawah, kita orang dihidangkan dengan pemandangan yang sangat memujakan. Subhanallah, cantiknya, magnificent. Oh, cantik kan? Cantik kan? Cantik kan? Okey, ini adalah private beach untuk guest di Mountain Resort. Semua equipment beach chair kat sini boleh guna free je, tak perlu sewa. Kalau nak kayak, bagi tahu staff je. Makan kambing perak Pak Mat dekat Koh Lipe, tengok sana tu, tu. Kat sana tu Pok Adang, kat sini, kat sini Koh Lipe, kat situ laut. Yes. Okay. Sambil hujan, sambil tengok menikmati scenery cantik. Masa untuk makan. Tak ada rasa nasi macam ni kan. Ambil sikit dia punya sambal, dia bukan sambal apa ni, dia punya kuah dia yang hangit sikit tu, tak macam tu. Setelah 3 hari berada di Koh Lipe, kita orang balik ke mainland untuk meneruskan road trip kita orang di selatan Thailand. Apa yang aku boleh rekomen korang pasal Koh Lipe, pastikan korang pilih tarikh yang sesuai. Elakkan untuk travel ke Koh Lipe pada monsoon season di antara bulan Mei hingga Oktober. Monsoon season atau rainy season, keadaan laut agak bergelombang. Keadaan air laut juga nampak tak cantik disebabkan awan yang cloudy. So kita takkan dapat nampak air laut yang crystal clear. Dan kebanyakan coral juga tidak sihat dan kurang vibrance pada musim monsoon. Pada hari ketiga, awan jenis sambung lagi ke Klong Tom. Dalam perjalanan tu, kita orang singgah satu hidden gem yang mana tak ramai turis melawat, iaitu Nam Tok Wang Sai Tong. Kalau korang di Thailand, nampak sign Nam Tok, maksudnya waterfall lah tu. You pay money nak kan? Oh, pay tiket here? Okay. Alright. Mana dapat tiket, dia bagi diskaun lagi sebab ada hujan. 300 baht untuk 2 orang. Patutnya kena bayar 400 baht. Lokasi Nam Tok Wang Sai Tong ni tepi jalan je, dekat dengan parking. Kira easy access lah, tak perlu nak hiking teruk-teruk. Ada designated walkway menuju ke waterfall, so sesuai lah kalau korang nak bawa family datang sini. Cumanya harga tiket tu agak mahal. Kalau korang berminat, bolehlah congak-congak masuk bajet. Air terjun yang bertingkat-tingkat. Air tak berapa cantik kan, keruh. Sebab tadi yang jaga tiket tadi pun dia cakap water no good. Mungkin hujan kot kat atas. Tapi ada tanya lah sama ada dangerous, ada kepala air ataupun tak. Dia cakap tak ada. So kita orang pun terus bayar lah ambil tiket. Ya, yeah, ni macam kita mula-mula masuk, dia kenapa bertingkat tingkat macam ni. Cantiknya. Wih.
cantik lah, bertingkat-tingkat. Serta melayang kecantikan waterfall Stalemite tadi, kita orang sambung perjalanan ke Kelongtom. Kelongtom ni sebenarnya dekat dengan Krabi Town. Apa yang menarik di Kelongtom adalah natural hot spring dia. Ia adalah volcanic hot spring, maksudnya ada geothermal activity kat bawah tanah sana. Kita orang stay di Warirat Hot Spring and Wellness Resort satu malam. Okay, kita orang terlajar tadi. Oh, dia orang jalan ni. Kita orang tak sangka jalan nak masuk ke Warirat Resort and Spa ni gelap macam ni rupanya. Tadi petang kita orang ada call resort mengatakan kita orang akan lambat sikit untuk check-in. Tapi tak ada staff notice kita orang condition jalan pada waktu malam. Dalam video ni tak nampak sangat gelap, tapi percayalah jalan ni amat gelap, seram weh. Kita orang ingat dah habis perjalanan horror gelap macam tadi. Rupanya ni baru permulaan untuk yang lebih horror. Dah lah gelap kita, jalan pula tak berturap, hanya jalan denai yang becak macam ni je. Kita orang semakin horror dan waktu ni dah fikir macam nak patah balik. Kita orang cuba untuk call resort tapi kat area sini tak ada signal phone. Makin suspend kita orang ni. Disebabkan tadi sebelum masuk jalan denai ni ada nampak signboard resort. So kita orang teruskan je. Oh, finally sampai. Gila adventure betul. Finally, kita orang sampai di Warirat Hot Spring Wellness Resort. Bila sampai, nampak okey juga macam garden dalam movie fantasy gitu kan. Tadi jalan nak masuk punyalah teruk. Apa salahnya letak sikit lampu ke biar nampak ada ketamadunan kat dalam ni kan. Serius lah, kawasan Warirat ni gelap ya amat. Memang tempat dia isolated. Tak ada kampung-kampung atau rumah-rumah orang kat area sini. Korang tengoklah staff yang bawa kita orang check-in ni pun dalam gelap guna lampu handphone aja. Ini baru rare. Dah check-in, nak pergi ke bilik. Ini macam... Ui, rare kan? Nampak, korang nampak apa ke? Gelap pun. No light. Light in the room. Alright, ini adalah bilik kita orang. Dengan harga 1,400 Thai baht, lebih kurang ringgit Malaysia 190, kita orang dapat bilik deluxe villa. Dia punya konsep macam tropical villa ala-ala traditional Thai. Style rumah kayu ni. Bila berjalan lantai, ada bunyi. Siang tadi, kita orang travel dari Koh Lipe sampai sini pun dah malam. Macam-macam perasaan untuk sampai ke resort Warirat ni. Esok kita tengok cantik ke tak garden dekat Warirat resort ni. Since kita orang sampai tadi, apa benda pun tak nampak kat luar sana. Hanya gelap gelita. Bangun pagi ni, kita orang dihidangkan dengan kehijauan dan morning breeze yang sejuk. Kawasan resort ni memang natural surrounding dengan kehijauan. Udara sini sungguh fresh dengan bunyi burung dan unggas. Perh, memang best. Konsep resort ni macam garden dan dusun. Dekat luar sana ada dusun buah tropika dan eksotik. Yang bestnya, kalau korang datang pada musim buah, korang boleh handpick sendiri buah kat pokok. Makan buah fresh dari pokok. Time kita orang datang ni bukan musim buah, so makan kat kafe je lah. Satu lagi keunikan yang ada kat sini, resort ni ada in-house hot spring dan juga spa. Kat mana dia punya ni? Morning. Sekarang kita orang nak breakfast. Lepas breakfast, kita orang nak layan hot spring puas-puas. Okay, kita akan breakfast kat sini. Tengok ni ha. Tengok ni, memang hijau tempat ni. Udara pun segar je. Tengok ni kafe dia.
Konsep open, tak ada dinding. Baru dah dapat menikmati breakfast sambil layan landscape yang cantik super macam ni. Ini breakfast kita orang halal. Sausage halal semua. Kat resort ni dia provide halal breakfast. Sambil tengok garden yang cantik macam ni. Selesai makan, kita orang layan hot spring. Guest yang check-in dekat resort ni ada access unlimited untuk hot spring. Hot spring juga terbuka untuk orang luar dan perlu bayar tiket untuk masuk. Korang boleh book untuk buat spa. Diorang juga ada buat hidroterapi. Hot spring kat sini adalah natural geothermal, bukan artificial tau. Air yang keluar dari tanah memang panas sepanjang masa. Kalau korang nak layan hot spring pada waktu malam pun boleh. Just bagi tahu staff untuk slot. Resort ni memang tempat best untuk buat spa. Tengok ni, hot stone spa pun ada. Korang boleh layan spa ala-ala Flintstone ni. Oh, maksudnya bawa batu ni yang ni untuk spa kan? Bawah tu dia letak api ke? 42 darjah Celsius ni, yang ni kot. So, untuk hari ni, kepanasan air dekat hot spring ni 42 darjah Celsius. Yang atas tu 10.5 tu apa? Mungkin, tak faham lah, tapi 42 darjah Celsius tu lah sekarang. Kalau korang nak berendam ke, nak spa, water spa ke. Ni ada sikit macam, apa ni, dia punya information lah pasal mineral yang ada kat dalam air tu. Water temperature indicator. That's for hot lah kan? Now, 42. 42? Oh, itu dia punya indicator lah. Air panas. Panas ni. Wih, cantik lah dalam ni. Setiap hot spring ada 3 kolam berbeza, di mana setiap kolam tu ada 3 suhu berbeza. Is it hot? Yeah, really hot. Is it hot? Yeah, really warm. Warm. Warm, hot, cold. Warm, hot, cold. Yeah. Oh. Cold. Which one? The 42. 42 is really hot, which one? Yeah. So far the warm water, 3 minutes. Kalau water, 3 minit. Warm and cold water, 3 minit. Hot and cold. Oh. Cantik. Kat dalam ni ada gazebo untuk spa. Ini baru betul healing. Jauh dari hiruk pikuk kota yang bising, bunyi burung dan unggas dan view kejauhan dengan udara yang bersih, inilah tempat untuk dapatkan spa yang berkualiti. Kalau di bandar korang spa dalam aircon dengan bunyi yang dari corong speaker je kan? Jom layan hot spring. Kebersihan kat hot spring ni dijaga dengan baik. Air jernih, tak ada lumut atau sampah kat area ni. Air hot spring ni memang panas. Bila berendam dalam air panas ni, rasa macam badan kita kena massage. Badan rasa relax, lengur-lengur badan pun rasa relief. Memang best. Di samping mineral dalam air hot spring yang dapat membantu untuk improvekan kesihatan kulit kita. So ada juga ni tempat nak shower lepas kita dah berendam. Untuk bilas badan sebelum naik ke resort. Okey, conclusionnya, kalau korang plan nak check-in kat Warirak Wellness and Spa ni, pastikan korang check-in awal. Kalau tak, korang akan menghadapi horror macam kita orang check-in itu hari. Waktu malam kat Warirak Resort ni gelap tak boleh bincang. Lepas check out, plan kita orang nak ke Emerald Pool yang terkenal dengan air yang kehijauan seakan batu emerald. Tapi kita orang tak ada rezeki untuk sampai ke Emerald Pool disebabkan hujan lebat. So kita orang terpaksa cancelkan plan Emerald Pool dan teruskan jenis road trip kita orang ke Pangau pula. Tekan pening siapa cik, tekan. Dalam perjalanan ke Pangau, kita orang singgah Krabi Town untuk lunch. Menuju ke tempat makan, kita orang singgah jap dekat Mud Crab Sculpture. Sculpture ni macam ikonik Krabi juga. Kita orang singgah lah ambil gambar sekeping dua sambil tengok view dari tepi sungai. Okay, kita dah sampai Krabi Town. Kita tengok. Ni ketam yang ikonik dia. Wuih, cantik lah dia punya muara sungai. Restoran halal ni kita orang random Google search je. Tengok review bagus terus kita orang decide untuk ke sini. Orang order
beberapa jenis lah masakan dia. Sedap. Green curry dia layan lah. Boleh duduk macam soup. Tapi aku buat special order lah. Tak nak pedas. Setelah makan, kita orang terus menuju ke Pangau. Jarak perjalanan lebih kurang 120 km dari Krabi Town dan mengambil masa lebih kurang 1 jam lebih macam tu. Dalam perjalanan ke Pangau ni, kita disajikan dengan pemandangan yang cantik. Bukit-bukit batu kapur bertaburan kat kawasan ni. Time senja macam ni sangat cantik walaupun pandangan kita orang dari dalam kereta je. Kita orang stay dekat Ban Kamana Guest House. Lokasi guest house ni dekat Kok Kloy, Takuatung, Pangau. Bilik nampak kemas dan bersih. Toilet pun kemas, yang penting bersih. Apa pun kita orang rest dulu. Esok ada aktiviti best kita orang buat. Sekarang kita orang on the way ke jetty Ban Ko Klang untuk buat aktiviti island hopping. Yes, island hopping ke Pangau Bay. Pangau dan Pangau Bay tu berlainan tempat je, geng. Pangau tu mainland. Pangau Bay tu pula teluk yang ada beberapa pulau yang cantik kat sana. Kita orang pergi James Bond Island Tour ni from Pangau instead of Phuket. Semalam kita overnight satu malam dekat Pangau punya town area lah. So, ni nak pergi ke jetty. Kalau nak jimat, harga dari naik dari Pangau lagi murah sikit daripada naik dari Phuket. Sebab dia pun lagi dekat nak ke James Bond Island tu, sebab tu dia murah sikit. Hasil research kita orang, kalau ambil bot dari Ban Ko Klang ni, kos sewa bot lebih murah. Selalunya, turis ambil bot dari Phuket di mana jarak ke Pangau Bay lebih jauh. So, kosnya lebih mahal. Kita orang dapat package island hopping ni dari tour boat service to Pangau Bay by Farida. Kita orang deal dan book melalui WhatsApp je. Bayaran hanya dibuat selepas tour. Pi dulu bayar kemudian, guys. Dekat jetty Ban Ko Klang, disediakan parking berbumbung untuk turis dan semestinya free of charge. Kalau korang tak sempat nak sarapan, jangan risau. Dekat jetty ni ada kedai-kedai makan. Kedai macam kedai kampung je lah. Kat sini makanan yang dijual halal. Kita orang diberitahu Farida, kampung Ban Ko Klang ni 100% Muslim. Sepatutnya, trip kita orang pukul 8 pagi, sejam yang lepas. Kita orang WhatsApp bagitahu Farida kita orang lewat dan dia okey je. By the way, kita orang sewa private long tail boat. Bila private ni, senanglah nak arrange time kalau terlewat ke apa kan. Ui, cantik lah. Cantik lah yang. Ada ketam ke sini? Apa yang menarik kat Pangau Bay ni? Okey, kita orang ambil package 4 island. Kita orang akan island hopping ke James Bond Island, Khao Phin Khan, Hong Island dan juga Nok Klariang Cave. Package ni berharga 1,800 baht untuk sebiji long tail boat. Private tour, baru dah rasa macam boat to all ourselves. Sampai je kat jetty, boatman dah ready. Kita orang pun dah tak sabar nak island hopping. Our first stop adalah James Bond Island. By the way, jetty Ban Ko Klang ni terletak dalam kawasan mangrove. Cantik betul mangrove Ban Ko Klang ni. Sungai dan sekitar kawasan Paya Bakau ni susah sangat nak nampak sampah. Memang luar biasa tahap kesedaran penduduk Ban Ko Klang dalam menjaga sungai dan kawasan mangrove ni. Bila keluar je dari hilir sungai nak masuk ke laut, subhanallah, satu pemandangan yang sangat cantik. Lawa weh, korang boleh nampak keindahan Pangau Bay ni dari sini. Characterized of limestone yang terbentuk sejak berjuta tahun dulu. Rock formation yang keluar dari dasar laut bertaburan di tengah laut sana. Deng. Oh, okay, deng. Okay, okay. Oh.
Now kita orang dah sampai James Bond Island. Pelik kan tiba-tiba James Bond pula kat sini. Ada story di sebalik nama pulau ni. Nama original pulau ni adalah Kau Pingkan. Kenapa dipanggil James Bond Island adalah kerana pada tahun 1974 dulu, pulau ni pernah dijadikan lokasi penggambaran filem James Bond, The Man with the Golden Gun. Sejak dari itulah Kau Pingkan ni dipanggil James Bond Island. Oh, ni macam ada pantai. Untuk jejakkan kaki ke pulau, korang kena bayar National Park fee dulu. Harga tiket untuk Aonang Pangan National Park adalah 300 baht untuk dewasa dan 150 baht untuk kanak-kanak. By the way, kat sini kira macam 2-in-1 stop lah. James Bond Island dan juga Koh Tapu. Koh Tapu ni, dia ada di sebalik pulau sana. Kita perlu berjalan dari pantai ni ke sana. Ada designated trail menuju ke Koh Tapu. Boleh naik sampai atas ke? Okay, kita nak naik ke tangga menuju ke James Bond. So datang James Bond ni, inilah memanjat sikit. Dia macam workout lah, workout sambil bercuti. Ini dia ikonik James Bond, Koh Tapu. Pulau kecil dalam movie James Bond. Sejak dari tahun 1998, ia menjadi tempat larangan untuk boat approach Koh Tapu tu. Dikatakan ia mampu mempercepatkan hakisan kat Batu Kapur yang boleh menyebabkan Koh Tapu tu kolab. Kita tak tahu berapa lama lagi Koh Tapu boleh bertahan sebelum patah tenggelam ke dalam laut. Saya nak bikin slab ni, slab granite. So, dia sendiri dah start ramai sekarang. Asyik kita orang sampai awal sikit tadi. Okay, bye. James Bond Island. Dah settle explore James Bond Island, kita orang nak ke third stop pula, iaitu Hong Island. Hari ni cuaca sangat cantik. Aktiviti yang korang boleh buat dekat Hong Island adalah canoeing. Bila sampai dekat area Hong Island, korang boleh nampak kanu-kanu tunggu korang untuk disewa. Harga untuk naik ke kanu adalah 300 baht. Guide akan bawa korang masuk ke dalam lagun. Untuk hari ini, kita orang tak buat aktiviti canoeing. Kita orang hanya sightseeing saja dari bot menikmati kecantikan Pulau Hong. Sekarang kita orang nak pergi ke pantai. Pantai ini di area Hong Island juga. Kebanyakan ejen tak bawa untuk mandi pantai sebenarnya. Tapi kita orang bagi tahu ejen nak mandi pantai. So, ejen inform boatman untuk bawa kita orang ke pantai. Untuk pengetahuan korang, island hopping di Pangah Bay ni lebih kepada melihat keindahan pulau. Tak banyak ejen atau pakej yang visit pantai. Tangkap boatman. Okay, kita dah sampai dekat pantai Hong Island. So, dekat spot ni kita boleh mandi, boleh swim. Pantai ni kita orang berdua je. Bertiga lah sekali dengan tekong. Settle main air, lepak pantai, kita orang gerak ke next stop. Penghujung island hopping ni lah, iaitu Nok Krariang Cave. Kat sini kena hati-hati sikit lah, nak kena panjat batu-batu ni.
kena pakai kasut yang sesuai. Batu-batu kat sini agak tajam, ada yang licin. Tengok ni yang ego dia. Panas. I'm going. Ini akasia mula terbentuk sejak juta-juta tahun dulu ni. Wow. Aku tak tahu nak sebut macam mana nama cave ni. Tapi impresif. Impressive, yes, cantik. Okay, you like? Thank you. Wrong way. Lepas dah masuk gua, tengok-tengok stalagmites dan stalactites yang cantik kat dalam tu, kita orang dah nak balik ke mainland. Pada aku, nak kerarian cave tu okey. Cuma tak sesuai untuk korang yang nak bawa family. Keadaan gua dalam tu amat gelap. Lampu yang aku guna tu pun tak cukup untuk cari jalan keluar. Nasib ada boatman kita orang guide masa tu. Bagi yang tak biasa dengan gelap atau gua, potensi untuk sesat agak tinggi. Korang bayangkanlah gua di tengah-tengah laut yang sunyi. Gelap ya amat. Humidity dalam gua tu tinggi sampai bernafas pun rasa udara lembap. Macam mana pun ia satu pengalaman yang hebat untuk aku. Kita orang agak puas hati dengan servis dari Tour Boat Service Tu Panga Bay by Farida ni. Boatman kita orang ni Pakcik Abdullah, walaupun ada language barrier, hanya guna bahasa isyarat atau body language, dia cuba accommodate kita orang sebaiknya. Aku recommend lah tour service ni. Any inquiries korang boleh WhatsApp number kat skrin. Selesai check out dari Ban Kamano Guest House, kita orang nak ke Phuket. Kita orang akan bermalam di Divana Patong Resort and Spa. Lokasinya di Patong Beach. Phuket ni sebenarnya pulau yang sangat dekat dengan mainland. Phuket dihubungkan dengan Jambatan Sarasin sejauh 660 meter je. Naik je Jambatan Sarasin ni, kita boleh nampak dah kecantikan pulau ni. Dah sampai di mana Patong Resort and Spa, kita orang terus check in. So ni kat lobby dia. Ni tengah tunggu nak check in. Jadi ni bilik kita orang dekat di mana Patong. Okay, ni hari ni dinner kita orang untuk malam ni. Tak keluarlah. Just lepak kat dalam hotel, order Grab. Dekat Savina Restaurant. Ni one of the Savina Restaurant ni halal restaurant. And quite okay lah, tengok review dia macam okay. Ni pad thai, kita order 4 pack makanan. Nampak sangat memang kebuluran ni, tengah lapar. 2 pad thai, 1 pineapple fried rice. Satu ni nasi, macam nasi biryani dengan ayam goreng ni. Kaumak lah nama dia. Apa entah nama tak tahu. Ni 2 pad thai. Okay. Selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim. Breakfast for today at Divana Patong Resort. Sedap croissant dia bang. Ni omelet tak ada veggie. Veggie omelet lah, just bawang dan capsicum je. Ni dia punya surrounding. Buffet breakfast punya area.
Hari ni kita orang nak tour pantai ke pantai. Ada banyak pantai di Phuket ni. First kita orang nak pergi adalah Patong Beach. Patong ni kira the heart of Phuket lah, pantai utama di Phuket. Keadaan Patong Beach ni agak busy, especially petang ke malam. Parking kat sini agak susah untuk kereta. Mungkin sebab tu ramai turis sewa motor di sini. Senang nak parking. Jom kita nak pergi tengok dekat sikit dengan air. Halus tapi colour dia tak putih macam macam susu. Rasa dia tak lembut. Rasa dia lembut juga lah. Tapi okay lah. Ha, tapi dia lipih lagi lembut lah. Lagi lembut lah. Ha? Yang apa? Ini apa? Sewa ke? Sewa buat sendiri. $500? Yes. For how long? One round. Normally, how long? Normally, maybe 5 minutes. 5 minutes? Yes. 5 minutes. How much? $1,500. Okay. Lepas jalan-jalan, relax-relax kat Patong Beach, kita orang nak ke Karon Beach untuk mandi laut. Kenapa kita orang pilih Karon Beach instead of Patong Beach untuk main laut? Adalah disebabkan di Karon Beach, kurang sikit orang compare Patong yang crowded dan banyak aktiviti water sports. Evacuation route ni sebenarnya untuk orang evacuate dari tsunami. Ni ada warning lah dia. Kat sini dia cakap ada ni, reef currents. Sebenarnya kawasan ni macam ada pusar sikit lah. Ada vortex dekat dalam laut lah. Dia pun cakap pasal flag tu, indication apa maksud flag. Kalau color merah apa, maksudnya tak boleh nak swimming. Kalau merah kuning, means that you kena swim within that area sahaja. So kena tengok flag yang dikibarkan waktu kat pantai yang dia. Kita tengok nanti color apa. Pokok apa ni? Okay, pasir dia macam mana? Pasir dia quite soft. Tapi tak boleh lawan kolipe lah. Lagi susu lah. Lagi susu. Tapi maksudnya kalau dia makin dekat dengan air tu, dia lagi lembut sikit. Ni sekarang ni dia macam pasir dia macam ada kasar sikit. Atas sikit tu tengok, dia macam ada different texture. Kalau kat sini kita tengok kondisi air kan. Kalau nak compare dengan dekat Patong pergi tadi, sini nampak lebih macam elok sikit lah. Karon Beach ni pun panjang juga macam Patong Beach. Tengok tu lah sampai sana ada aktiviti macam ada paragliding semua. Kalau ada jet ski, siapa yang nak buat aktiviti ekstrim boleh lah. Ini jarak dia dengan pantai tu jauh, tapi baru lebih kurang atas sikit. Dekat dada lah lebih kurang, bawah sikit dada. Okey, sekarang kita orang nak ke Kata Beach pula. Okay, kawasan Kata Beach ni sikit padat compare dengan Karon Beach tadi. Selalunya kawasan ni semakin petang, semakin ramai orang, semakin happening. Okey, dekat area Kata Beach ni masih lagi. Kau tengok kat sini, lagi ramai tau. Lagi ramai daripada dekat Patong Beach. Lagi meriah, lagi ramai orang mandi kat sini. Lagi ramai orang lepak dekat tepi pantai sini. By the way, kita orang nak cari port untuk tengok sunset. Tapi bila tengok Kata Beach ni terlalu padat, terus tak jadi. Dengan spot parking kereta pun tak ada, kita orang decide nak ke Kata Noi pula.
Lokasi Katanoi Beach ni tak jauh pun dengan Kata Beach yang terkenal dengan orang ramai tadi. Katanoi ni dia laid back vibe sikit compare Kata Beach. Ini dia Katanoi Beach. Tengok ni, tak ramai sangat orang. Baru dah boleh tengok sunset dengan aman. Suasana Katanoi ni best. Tak busy, tak bising. Habis tengok sunset, kemas-kemas nak balik ke Patong. Sebelum balik ke hotel, kita orang singgah Kalim Street Food untuk dinner. Kalim Street Food ni tepi pantai aje. Diorang berniaga tepi jalan aje. Kebanyakan peniaga di sini adalah Muslim. Halal food senang nak dapat di sini. Boleh dikatakan 80% makanan halal di sini. Korang tengoklah, memang ramai orang datang beli makanan kat sini. Harga boleh dikatakan berpatutan. Bagi aku agak murah sebab di sini betul-betul di tempat tourist attraction. Makanan kat sini pun sedap-sedap dan fresh. Kita orang check out Divana Patong Resort and Spa untuk pergi ke Maikau. Maikau ni masih di Phuket. Di Maikau, kita orang check in di JW Marriott Resort and Spa. Jarak perjalanan lebih kurang 45 km, mengambil masa lebih kurang 1 jam. Dalam perjalanan ke Maikau, kita akan lalu Coastal Road. Perjalanan tu jadi menariklah dengan pemandangan cantik yang boleh kita tengok dari dalam kereta je. Oh ya, di Phuket ni, kalau kita lalu Coastal Road, kita boleh jumpa beberapa viewpoint. Jumpa je viewpoint, apalagi cari parking lah. Ambil gambar kenangan sekeping dua kan. Oh, cantik. Sambung perjalanan tu, kita orang nampak Surin Beach pula. Surin Beach ni memang cantik. Walaupun orang agak ramai, tapi vibe dia masih santai. Tak macam Patong Beach yang terlalu ramai, dekat dengan city dan bising. Surin Beach ni best juga untuk dijadikan port view. Lepas lilit-lilit jap dekat Surin Beach, kita orang sambung perjalanan ke JW Marriott Maikau. Okay, sekarang kita orang dekat JW Marriott Phuket. So kita orang nak check in dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. And the Wi-Fi, you can put your room number and your last name. Sawadika. Spotify Peep Flower Juice with Honey Lemon ka. Enjoy. Thank you. Enjoy your honeymoon. Congratulations. Yeah, and enjoy your work in Phuket and Thailand. Katil king size bed. Nanti dia memang style ala memang style resort ni, kayu-kayu ni semua ni. Perabot dia semua kayu. Bilik kita orang ni ada private balcony. Okay, jom kita tengok. Oh, cantik. Jom kita tengok lah toilet dia pula. Okay, bersih, berkilat semua. Thailand ni kan, kalau korang pergilah hotel macam mana pun, dia orang suka buat konsep macam ni. Kira kat sini kira macam romantik lah. Maikau Beach ni adalah salah satu pantai yang terbaik di Phuket untuk catch sunset. Apalagi kita orang lepas rehat-rehat kat bilik, turun ke pantai untuk kejar matahari terbenam.
morning guys. Kitorang nak pergi ke pantai. Belum nak sampai ke pantai. Ke pantai tu kena lalu dekat ni ya, garden kitorang. Kita dekat Maikau Beach. Panjang tau Maikau Beach ni. Panjang ni beberapa kilometer, memang panjang. Patung pun sedih lembut. Best mandi kat sini, tapi dia dalam. Dalam? Dalam kan? Itu bawa macam budak-budak tak betul kan? Dia punya current dia dekat tepi. Dia punya ombak ni pun kuat. Okay, so kita nak balik bilik dah. Okay, breakfast. Diorang belum breakfast. That's free. Okay, thank you. Okay, hari ni kita orang makan ada potato, ada mushroom, waffle, ada pastries, omelets, vegetarian omelets. Yang ni memang dia ada counter khas untuk halal food. Okay, nasi, coffee. Okay, coffee sedap. Okay. Selamat menjamu selera. Dah 4 hari di Phuket, sekarang kita orang menuju ke Aonang Krabi. Perjalanan dari JW Marriott Maikau ke Aonang mengambil masa lebih kurang 2 jam setengah untuk sampai. Kita orang check-in di Sea Seekers Krabi Resort Aonang. Kita orang buat aktiviti island hopping dan package island hopping dibeli di Nice Sea Snorkeling dengan harga 900 Thai baht per person menaiki speedboat. Lepas breakfast, kita orang di pick up agensi untuk dibawa ke jetty Noparat Tara. Sampai dekat pier, kita lagi nak tengok boat kita orang. Ni adalah group kita orang. But you say your hotel name please? Seekers. From Sea Seeker. 1, 2. Aonang Pier. May I try the recipes card for remember our board? Okay. Today we are pinky-pinky. Pink. Okay, ni dapat pink. Ya, pink team. Alright, guys, kita orang dah dah panggil lah geng pink ya. Bambu alam. Pipi Don Alan and the Pipi Le Alan. Okay, ini grup kita orang nak pergi ke boat. Aktiviti island hopping kita orang bermula dengan first stop kita orang adalah Bamboo Island. Okay, sekarang kita dekat Bamboo Island. Tengok. Pasir putih lembut. Air dia. Ui, ramai juga hari ni. Ui, sangat cantik. Sangat cantik. Okay.
Habis sekarang dia orang tak bagi mandi tau. So boleh ambil foto, ambil gambar je. Weh, Maya Bay ramai lah korang. Tengok ni. Oh, nak ambil gambar pun penuh. Maya Bay ni kira macam main course lah untuk trip island hopping ni. Dengan orang yang ramai overcrowded macam ni, dah tak rasa damai sangat dah. Tapi bila tengok keindahan kecantikan Maya Bay ni, subhanallah, rasa puas hati betul. Satu lagi, Maya Bay ni kawasan larangan swimming. Nak ambil gambar pun hanya dekat gigi-gigi air je. Alasannya sunscreen, sunblock yang korang guna tu boleh merosakkan coral dan habitat kat dalam laut tu. Apapun, follow je regulation diorang. Ini adalah usaha pihak berkuasa Thailand untuk menjaga Maya Bay dari tercemar, seterusnya merosakkan alam sekitar. Sebelum ni, Maya Bay pernah ditutup untuk turis sebab tercemar. Dulu, bot-bot dapat masuk ke sini dan tak ada larangan kalau kita nak swim kat sini. Basic facilities macam toilet, tourist information center, ada juga snack bar disediakan. Kebersihan agak terjaga kat sini. Memang cantik Maya Bay ni. Okay, sekarang kita orang nak balik ke speedboat. Cantik tapi itu crowded. Lepas tu dah tak boleh mandi pula sekarang. Okay, kita nak regroup dengan pink kita orang. Okay, kita nak bergerak pergi ke boat, speedboat kita orang dengan parking dekat. Parking dekat mana, belakang sana. Nak balik je no, batu weh, panjang. Ramai tu orang. Jam, traffic jam. Traffic jam. Okay.
lahir dia. Lompat baik-baik sayang. Oh, oh my god. Baby, yeah, baby monkey. Yeah. You can walk to the front, have a look at there. Okay, time untuk lunch. Kita orang dibawa ke Pipit Island untuk buffet lunch. Kita tengok food ni, Pipit kita orang nak makin. Lapar punya batal, terlupa nak shoot video. Tinggal pinggan je ni. Okay, kat, makanan kat sini, makanan buffet halal. Kenyang. Makan nasi. Satu nasi biryani, nasi putih dengan apa? Pak kapau tu. Pak prik tu. Pak prik. Lepas tu nak ayam, ayam macam ayam masak lemak. Spaghetti. Semua tengoklah tinggal pinggan aja. Okey, lepas makan. Jalan-jalan nak tengok souvenir ke? Suasana dekat TV. Orang apa? Orang apa? Orang apa? Orang apa? RM400. Ini kalau minta kurang pun dia bagi RM50 steam hal. So lepas ni, lepas kita naik boat ni balik ke Aunang Krabi. Aunang. So itu aktiviti laut kita orang dah habis. Kalau korang sampai tadi, jangan lupa singgah Mae and Dean restaurant. Untuk dinner hari ni korang nak makan dekat Mae and Dean restaurant. Ni dalam TripAdvisor, dekat dalam Google. Review dia bagus lah. Dia ada simple je. Macam ni. Makanan dah sampai macam ni, terbuka selera. Ni apa tu, pineapple fried rice, pad thai. Ni apa, shrimp cake ke? Shrimp cake, green curry. Lepas tu minuman kita orang pun dah habis, dah order lagi satu. Setelah 3 hari di Aunang, sekarang kita orang on the way ke Hat Yai.
Jarak perjalanan dari Aonang Krabi ke Hat Yai lebih kurang 300 km dan perjalanan mengambil masa lebih kurang 6 jam untuk sampai termasuk refuel minyak dan singgah beli refreshment. Okey, kat Thailand ni terkenal dengan kopi Amazon. Outlet Amazon Cafe ni ada kat kebanyakan stesen minyak PTT. Konsep Amazon Cafe ni menarik walaupun kat stesen minyak, kafe dia orang cantik dan kemas. Jom kita tengok apa yang menarik dekat Amazon Cafe ni. Okay, ni menu-menu dia. No, this one. Oh, 0% sweet. No sweet, not sweet. Not sweet. Nah, ada lagi makanan-makanan dia. Ada kek, ada macam biskut. Okay, I think dia macam kretek je, bukan sweet. Kita orang start travel dari Aonang Krabi tadi agak lewat. So, kita orang expect sampai ke Hat Yai awal malam. Okay, kita sampai Hat Yai. Malam juga orang sampai. Hat Yai sangat popular bagi orang Malaysia. Ada banyak aktiviti yang korang boleh buat dekat Hat Yai, macam shopping, tengok gajah dekat Chang Kem dan semestinya favorite korang, makan. Sampai je Hat Yai, kita orang terus ke hotel dan terus check-in. Katil macam biasa, ada burung. Ada burung love macam tu. Okay, tu kita tengok dekat belakang ni apa pemandangan dia. Sekarang dah malam. Macam biasa, Thai, dia orang suka konsep toilet jenis boleh nampak dalam ni. Lepas rehat dan bersihkan diri, kita orang keluar cari dinner. Malam ni kita orang nak dinner dekat Cacak Fosin. Okay, jom kita dah sampai ke Cacak Fosin. Okay, kita nak makan dekat, kita nak dinner dekat Cacak Fosin. Ni ha, Cacak Fosin dekat jalan apa, wih ramainya orang. Cacak Fosin dekat Hat Yai. Oh, halal. Ah, dia halal restaurant. You can see. Halal. Boleh cakap Melayu? Boleh sikit-sikit. Okay. Silakan. Silakan. Ya. Menu apa sedap lah? Cacak, roti. Roti cacak. Cacak roti. Roti canai. Roti canai? Ya. Ada lagi ke belakang ni tempat? Ada. Silakan. Tak, dia tengok dia buat roti canai. Roti canai. Roti. Ui, roti ni. Roti canai. Roti je kan? Orang panggil roti. Tengok dia tebak. Dia orang punya specialty dekat Cacak Fosin ni. Ini lah roti. Jom kita tengok menu nanti. Ni cakap sosis. Gambar baby. Baby. Tak besar, makuk. Makuk biasa lah. Okay, tadi kita orang order roti gula. Kalau dekat Malaysia ni dia macam roti tisu lah. Tapi dia macam nipis lah. See through. Ingat dia kat bawah tu. Dia nipis. Nipis lah. Tengok nipis dia. Tengok macam crispy lah. Tu tadi aku ada order cayan. Cayan ni apa tadi? Teh tarik lah, teh tarik. Dekat sini panggil cayan. Cayan ais. Okay, air kelapa pun dah sampai. Ni kita orang ada order kopok leko. Tengok macam hampir-hampir biasa je. Kita try makan. Okay, ya, kita punya nasi bubur pun dah sampai. Okay, sekarang kita nak minum Chinese tea. Chinese tea ni, kedai ni dia provide free lah. Dia letak dalam teko ni, dia bagi gelas dua. So, minum lah. Kalau habis tea, boleh minta lagi. Selesai kita orang dah makan dekat Cacak Fosin ni. Okay, Alhamdulillah boleh. Orang ramai lagi. Okay, dia nak gerak balik hotel tidur. Hari ni kita orang nak jalan-jalan pusing Songkla. Jarak dari Hat Yai ke Songkla ni lebih kurang 45 minit je. Misi kita orang nak ke Samila Beach. Right, kita dah sampai dekat Songkla. Now kita nak pergi jalan tengok. Okay, ada kuda. Ui. Dia ada kuda di sini. Damai lah dia punya suasana. Tak bising. Bunyi burung. Bunyi ombak. Okay,
ni ha. Kita dekat Iconic Songkla. Ada ni. Ada mermaid. Golden mermaid. Apa dia tulis ni? Cuaca hari ni tak menyebahi kita orang. Kita orang terpaksa gerak dulu dari Camilla Beach. Dengan hujan yang lebat dan ribut petir, kita orang ambil keputusan untuk balik ke hotel je. Alright, malam ni kita orang nak dinner dekat restoran Lecha Kaitot. Ni dia, Kaitot Lecha. Kaitot Lecha. So, specialty dekat Kaitot Lecha ni macam biasa lah, nama dia pun Kaitot. So, ayam goreng lah. Kita tengok. Kita nak order apa yang ada. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Roti apa? Roti canai ada? Ada. Roti. Apa yang pukit ni? Sekarang orang tak ramai lagi, tapi table-table ni banyak yang dah tidur. Kita tengok apa yang Kaitot Lecha ni ada. Dia apa? Fried chicken. Telur ayam. Ni biryani kot. Biryani apa, tempeh ke? Yang mana sedap? Yang mana yang sedap? Yang semua sedap sama. Semua sedap? Yang famous yang mana yang famous? Banyak orang order. Ini apa, chicken shrimp cake ke? Ya, yeah, shrimp. Alright, kita sampai. Terima kasih. Air cayan madu. Air ais madu. Ini apa ni, kelapa. Ini champion ni makan ni. Alright, order kita orang dah sampai. Ayam goreng dengan nasi biryani. Ada telur kukus. Ada shrimp cake. Shrimp cake. Ada udang goreng tepung. Pulut ayam. Dan dia punya condiment. Tengok dia hard ni. Timun dia pun bentuk hard. Oh, kita orang pun ada order ikan tiga rasa. Ikan tiga rasa dia. Woi, tahan power besar weh. Kita orang hari ni heavy duty punya ni, heavy weight punya. Kita orang order apa roti ni dapat tadi? Roti bukit. Roti bukit. Roti bukit. Dia macam macam lava gunung berapi, ada cream, ada pisang, cream, ada pisang, ada apa, Milo, macam Milo. Milo. Oi, wah. Wah, you happy now? Yay! Wah, you happy sayang? Wow. Hey, you jumpa ni. Sedap. Kenyang. Harga pun boleh tahan lah, okey lah. Tapi kalau order less spice, still spicy. Itulah. I'm struggling with Thai food. The level of spiciness dia memang hardcore. Tapi tak kurang spicy pun. Ui, spicy. Dah kenyang dinner, puas dengan kesedapan makanan yang kita orang order tadi. Sekarang kita orang nak ke Asian Night Bazaar. Dulu orang panggil Asian Street Market. Sekarang dia tukar nama. Asian Night Bazaar ni salah satu tarikan pelancong untuk shopping. Night market ni agak besar. Korang boleh habis berjam-jam kat sini. Kalau korang pandai tawar-menawar, korang boleh dapat dengan harga yang murah. Banyak juga souvenir korang boleh beli kat sini dengan harga yang berpatutan. Ini berapa? 80. Ini 80. Time kita orang datang ni bukan hujung minggu. So, relax lah sikit. Suasana night market ni pada hujung minggu penuh sesak. Parking pun susah nak dapat. Night market ni sebenarnya dua tingkat. Tingkat atas adalah bahagian makanan. Ada juga makanan-makanan halal dijual. By the way, kita orang masa ni punyalah kenyang lepas dinner di Kaitot Lecha tadi. Nak naik atas pun dah malas dah. Hari ni, kita orang nak lunch dekat Dim Sum Cabura Hat Yai. Jom kita tengok apa yang menarik dekat Dim Sum Cabura. Dua orang. Duduk ke meja dulu, kan? Duduk ke meja. Ramai orang Malaysia. Ayam barbecue dah ada ayam merah dengan ayam sirawan. Ayam sirawan. Yang mana sedap? Ayam. Kalau ramai ayam sirawan. Ayam sirawan yang mana? Ya, ayam sirawan. Ayam apa? Ayam sirawan. Oh. Ayam sirawan. Ah, boleh satu. Ini ayam merah. Ini pedas tu. Ayam merah tak pedas. Tak pedas. Ayam sirawan pedas ke? Ya, tak pedas ni. Dia dua rasa. Ini ayam merah juga. Ini ayam merah. Oh, ayam merah ada dua color. Tapi roti dia tak sama. Ini
nanti. Ya, ini kaya hijau panam. Kaya apa hitam ni? Ya, kaya hijau panam. Oh, hijau panam. Kaya pandan. Ini sumai udang. Ini sumai ketang. Ketang. Sumai tiga rasa. Sotong. Ini berapa bak ni? Ini 15 bak. 15 bak. Ya, di steam je. Macam ni ada inti apa dalam dia? Ya, dah ni nama dia. Apa dah ayam tu masih. Ada, oh, masih ada, ada ayam juga lah dalam tu. Ayam masih. Cendawan. Ada cendawan. Cendawan. Ya. Kuicang eh panggil. Ya. Kita ke next station. Ini tempat apa tadi stove eh? Ini ada undang-undang. Ini. Okay. Okay, ini nama Tingsang kalau adik yang setting siap ya. Adik yang hidup nama ni nama Tingsang. Oh, nama Tingsang. Ya. Okey. Terima kasih dek. Okay. Tadi kita orang ada order campura apa ni? Gyoza steam. Gyoza. Okey, gyoza kita tengok apa gyoza ni. Dia macam ni, macam dumpling. Tapi dia cakap goreng tadi. Bawah dia katanya dia fresh. Okay. Oh, jangan nak. Ini pedas tak? Padat. Pedas, ya. Ini sos spicy ya. Campur dah dimsum ni sedap. Oh, dah boleh bisa sedap. Ini sekarang order dah lupa dah nama. Macam-macam lah sekarang order. Ada kuicang, ada dimsum, ada kuipau. Saya makan. Sebelum gerak menuju ke border Bukit Kayu Hitam, kita orang nak shopping lah sikit kat Kim Yong Market. Pasar Kim Yong ni banyak menjual snack, pelbagai jenis kacang, dried fruits dan juga buah-buahan. Harga pula boleh dikatakan murah compare dengan tempat lain. Jom kita tengok apa yang menarik. 200 satu kilo. Ini berapa? How much? 400. 400. Oh, no seed. How much is one? The cherry? $1. $1. Kacang. Ini goreng. Ah, how much? Ini 105 lah. 106. Ini berapa? 500 gram ke 1 kilo? Sekarang kita orang dah gerak menuju ke Danok, border Malaysia Thailand. Dekat Danok nanti kita orang plan nak singgah makan dulu sebelum cross border masuk Malaysia. Dekat area sempadan, jalan agak busy. Banyak kenderaan, banyak lori-lori kontena. So kenalah hati-hati drive kat area sini. Banyak geng-geng motor datang. Tengok stiker daripada geng-geng motor Malaysia kot. Border satu. Kita orang order macam veggie cakes 2 bungkus. Lepas tu dia ada bagi ni apa, dia ada bagi free lah, free ulam-ulaman ni. Ada, kita order daging bakar, air kelapa, air kopi. Air kopi ni rasa pelik. Okay, dengan ada somtam satu lagi dah sampai. Okay, somtam dah sampai. Alright, somtam dari gunung. Okay, jom. Okay, sana tu, lepas pada tu, Malaysia. Sekarang ni, dekat Renok, Thailand lagi. Kita orang kat Thailand lagi. Banyak lori je. Okay, kita nak masuk border. Depan ada bahasa Melayu. Selamat jalan. Thank you. Thank you, Thailand. Sebenarnya, how many passengers? Okay, dah selesai dah. Check out Thailand. Nak masuk Malaysia pula. Okay, alhamdulillah tadi okay. Return custom from here. Yeay, alhamdulillah kita dah masuk Malaysia. So ni nak pergi ke immigration counter Malaysia pula. Okay, alhamdulillah dah balik dah kita ke negara Malaysia, negaraku yang tercinta. Dah 2 minggu di Thailand. Rasa rindu lah kat Malaysia.